Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya sedang berada di depan jembatan Direct Dock Stasiun Garut, tepatnya di Pasar Mandala Giri. Di sini saya akan mereview sedikit aktivitas yang terjadi sekarang di dekat jalur 1 JPL Mandala Giri Stasiun Garut. Nah, ada apakah progres saat ini? Yuk kita simak sama-sama sebelum lanjut ke videonya. Yuk bantu channel ini dengan cara subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, hari ini hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, saya akan melaporkan bahwa di sini telah terjadi perataan lahan dengan menggunakan alat berat di samping jalur 1 stasiun Garut. Nah, untuk apa ya ini kira-kira lahannya? Nah, menurut info sih ini untuk pelebaran jalan raya menuju akses masyarakat untuk menyambungkan jalur jalan raya dari Jalan Mawar ke Pasar Baru. Seperti halnya dengan yang ada di seberang jalur ini, jalan yang menuju akses ke Guntur. Nah, di sini para pekerja telah meratakan lahan menggunakan alat berat. Tidak menyangka alat berat ini kembali lagi ke sini. Setelah sekian lama, saya tidak mengupdatekan tentang eksavator ya sahabat. Waduh, ternyata sekarang kesempatan kembali untuk mengupdatekan eksavator ini. Di sini saya telat untuk ke TKP-nya. Waktu saya sampai di TKP ini sudah rata, sudah terjadi pembebasan lahan ya. Nah, oke. Simak saja untuk tayangan kali ini sampai selesai ya, dan bantu subscribe juga channelnya. Semangat untuk menyambut hari libur di esok hari, hari Minggu ya. Oke. Dan sudah dinanti-nantikan untuk peresmian stasiun Garut, tinggal menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Kemenhub dan PT KAI itu sendiri, karena menyangkut banyak peminat yang ingin berwisata atau mengunjungi kota Garut dengan menggunakan kereta api, maka sudah tidak sabar mau mencoba untuk traveling, baik itu keluar kota maupun antar lokal. Ya, di sini siapa nih yang kangen update reaktivasi? Sekarang saya kembali lagi mengupdatekan alat berat di sini. Oke, mungkin itu saja informasinya untuk saya liputkan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan pengucapan dalam isi materi dan video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, seputar informasi mengenai perkeretaapian jadwal keberangkatan hanya dari PT KAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rail Fans Indonesia.